kita sama-sama menyaksikan Perdana Menteri Malaysia sudah memasuki Istana Merdeka Jakarta dan disambut oleh kesenian tari-tarian tradisional dari berbagai wilayah Indonesia. Kita saksikan bersama Perdana Menteri Muhyiddin Yassin disambut oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan selanjutnya akan langsung mengikuti upacara penyambutan resmi. Upacara penyambutan resmi Perdana Menteri Malaysia dilangsungkan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Bersama sedang diputar lagu kebangsaan Malaysia. Thank you.
bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin sedang melakukan inspeksi pasukan. Dan tampak kita saksikan bersama pengenalan delegasi dari kedua negara. Presiden Republik Indonesia tampak mengenalkan delegasi dari Indonesia kepada Perdana Menteri Malaysia. Dan Perdana Menteri Malaysia memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selanjutnya kita saksikan Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memasuki Istana Merdeka, tepatnya ke ruang kredensial untuk melakukan sesi foto bersama dan mengisi serta menandatangani buku tamu. Dan tampak Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menandatangani buku tamu. Dan Perdana Menteri Malaysia merupakan tamu negara pertama di Indonesia di tahun 2021. Setelah mengisi buku tamu, sekarang kita saksikan Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akan melakukan pertemuan empat mata di veranda Istana Merdeka. Dan tampak kedua pemimpin negara sudah berada di area veranda Istana Merdeka.
Ini adalah kunjungan luar negeri pertama Perdana Menteri Muhyiddin Yassin setelah beliau memegang jabatan sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak Maret 2020. Dan beberapa hal akan dibahas seperti kerjasama ekonomi, keamanan regional dan bilateral, juga upaya penanganan pandemi COVID-19 di kedua negara. Kunjungan ini akan semakin memperkokoh hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga yang sangat dekat dan satu rumpun. Dan pemirsa, sudah menjadi tradisi bagi Perdana Menteri Malaysia yang baru dilantik menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi. Beberapa isu bilateral yang akan diangkat oleh pemerintah Indonesia dalam kunjungan ini diantaranya mencakup perlindungan PMI di Malaysia, kemudian kerjasama ekonomi dan perdagangan, perbatasan, serta pengaturan Travel Corridor Agreement. Dan kedua pemimpin menurut rencana juga akan membahas berbagai isu kawasan dan dunia, termasuk dalam rangka memperkuat kerjasama dalam menangani isu kampanye negatif dan juga upaya penanganan COVID-19 di Indonesia.